Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Olga, Marketing Properti, KM Properti. Kembali di sini saya mau review ada satu klaster berlokasi di Jatisari, Jati Asi, Bekasi. Lokasinya bagus banget, pinggir jalan banget. Tapi nggak di pinggir jalannya langsung maksudnya. Jadi di depannya itu ada ruko. Tadi rukonya sudah saya review. Rukonya bagus banget, strategis banget, termasuk dengan rumahnya. Ke tol Jati Asi juga oke, mau ke arah Keranggan juga oke, Cibubur. Jadi posisinya tuh kalau bisa dibilang ada di tengah. Oke, yang mau direview ini adalah unit yang pojok ya. Jadi untuk unit yang di tengah, pojok kiri. Yang tengah dan yang pojok kanan itu sudah sold, sudah ada yang huni. Kalau untuk yang di tengah belum ada yang huni, cuma sudah mulai masukin barang. Tanahnya 55, bangunannya 60. Jadi standarnya ini adalah dengan tanah 55, bangunan 60, standarnya itu 2 kamar tidur ya. Nah, kebetulan yang mau direview itu adalah yang pojok, itu sudah custom, jadi bisa custom. Bisa custom menjadi 3 kamar. Karena harganya murah banget sih. Jadi, customnya pun penambahannya juga nggak banyak sih. Nah, untuk yang pojok itu, jadi standar 60, jadi kurang lebih sudah ada kelebihan sekitar 4 meter, jadi 64. Tapi dapat 3 kamar. Nah, dimensinya 5x11. Oke, kita lihat aja dalamnya seperti apa. Oh iya, cuma mau ingatkan aja. Untuk yang dua lantai ini, yang 2 kamar, sorry, yang di tengah, itu sudah pernah ada saya bikin videonya. Jadi standarnya seperti itu. Ya, itu ada videonya juga untuk lihat bagian dalamnya. Oke, kita lihat unit yang di pojok ini yang sudah di custom. Custom menjadi 3 kamar. Jadi dimensinya 5x11, 55, bangunan 60, tapi sudah di custom menjadi 60. Oke, kita lihat ya. Layoutnya seperti apa sih ya, 3 kamar ini. Ceilingnya tinggi banget ya, 3 meter, 3 meter lebih kayaknya nih. Tinggi banget. Nah, memang betul ini sudah ada custom, jadi berbeda dengan video saya sebelumnya. Rumah yang standarnya yang 2 kamar. Karena ini kan 3 kamar ya. Nah, yang di sisi kanan itu tadi dari masuk nih sisi kanan terus dekat kamar mandi itu adalah tambahan kamar tidur yang ada di bawah untuk kamar anak. Untuk kamar anak sih standar ya begini, kurang lebih sekitar 2,5 x 2,8 kurang lebihnya. Nanti speknya ada seperti biasa ya. Saya selalu membahasakan kurang lebih. Nah, kalau untuk kamar mandinya nih, kamar mandinya full, sudah full keramiknya granit. Itu 60x60. Lantainya juga 60x60. Keren banget kamar mandinya, bagus nih. Full granit soalnya. Granit apa keramik tuh. Nah. Jadi ini adalah untuk dapur. Nah, rencananya sama si pemilik nih yang sudah custom ini mau dibongkar, jadi biar terlihat los untuk posisi dapurnya. Meja sinknya itu modelnya L di sisi pojok itu ya, modelnya nanti L. Oke. Nih di bagian tangga masih banyak banget space yang bisa digunakan buat tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan barang-barang rumah tangga pastinya. Untuk tangga ini lebarnya 80 ya. Oke, kita ke atas untuk lihat lantai duanya. Nah, ini lantai duanya. Ini harga mulai 600-an ya, dan promonya sudah all in, banyak banget promonya. Nah, jadi dari tangga kita naik tangga ya, sisi kanannya pojok itu ada kamar mandi. Kamar mandinya lagi dalam ini ya, finishing sih enggak, justru lagi baru mau aci ya bang. Pasang keramik. Oh, full ya. Wih, luar biasa tuh kan.
kamar mandi di atas ini kan tinggi banget ya, dan dia full loh, keramiknya tuh full, 60x60 lagi keramiknya, jadi kelihatannya mewah. Nah ini kamar tidur buat anak yang kedua, ini agak lumayan besar juga ya, kamarnya besar. Oh ini view dari kamar ke belakang enak banget nih, masih asri banget, banyak pohon-pohon buah. Oke, kita lihat yang kamar utama. Ini kamar utamanya, jadi kamar utamanya itu lebarnya 5, jadi sudah termasuk balkon juga, dan ada di sini bisa dibilang buat ruang TV mungkin ya, atau wardrobe juga untuk lemari, karena memang lebarnya itu mengikuti dimensi ininya ya, lebar mukanya. Ini untuk balkon, balkonnya. Ini tempat tidurnya pasti muat yang gede banget nih, karena kurang lebih sekitar 5 kali lebar 5, ke belakangnya itu 3 meter. 3 meter ada ya Pak ya? Kesananya 3 meter ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, iya. Kurang lebih. 33 meter lagi. Iya, 3,3. Lebih. Gede banget nih. Nah, ini saya kasih lihat dari sini nih. Ini nanti jendela ya. Iya, jendela. Itu carportnya di bawah. Unitnya sisa sedikit lagi loh. Karena lokasinya bagus banget, pinggir jalan. Tuh view-nya tuh. View-nya terlihat ya. Ada pohon rambutan lagi. Aduh, itu rambutannya banyak banget. Kok jadi gua. Jadi ngomongin rambutan, maaf ya, Pak. Ini. Nah. Waduh, pada panen rambutan, makan rambutan nih. Oke, kita kembali saja ke bawah. Ini review nyantai ya, jadi mungkin bahasanya sederhana banget, bahasa sehari-hari gitu. Ini nanti pintu dan jendela yang ini belum di apa, belum dibentuk. Posisinya pojok, tanah 55, bangunan 60. Sisa berapa unit lagi nih? Sedikit, sedikit. Pokoknya harganya murah, harganya murah dan sudah all in. Enak banget tuh, sudah free BPHTB, surat-surat dan notaris. Ayo datang langsung ke lokasi. Oke, itu saja reviewnya. Untuk informasi mengenai harga, spek dan survei, nanti bisa menghubungi saya, Olga, Marketing Properti KM Properti. Nanti nomornya ada di layar, atau bisa klik link WA yang ada di deskripsi ya. Jadi biar lebih cepat terhubung. Di WA nggak perlu ketik-ketik lagi. Oke. Sekian, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum.